Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, jamaah ibadah salat duhur Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan sehat wal afiat, masih diberikan panjang umur, masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah salat duhur berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, jamaah Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridainya, Nabi pernah bersabda, "Homsatun udminu lahumul jannah." Ada lima golongan manusia yang dijamin, ditanggung, dipastikan bakal masuk ke dalam sorga. Siapa mereka lima golongan manusia ini yang dipastikan dijamin oleh Nabi bakal masuk sorga? Yang pertama, al-mar'atus sholihatu al-muti'atu li zaujiha. Yang pertama adalah istri yang soleha, perempuan yang soleha, yang taat, berbakti, patuh kepada suaminya. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan juga, ayyuma imra'atin ata'at ba'laha wa sallat homsaha wa shamat shahraha daholatil jannah min ayyiba bin sya'at. Perempuan yang mana saja, istri siapa saja, kalau taat, patuh, tunduk kepada suami, selama suami nyuruh benar, maka perempuan tersebut akan masuk ke dalam surga, mau lewat pintu yang mana saja di antara pintu-pintu surga. Mau lewat nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, sampai ke nomor 8 pintu-pintunya surga. Buat siapa? Buat perempuan yang taat, patuh, tunduk terhadap suaminya di dalam ketakwaan kepada Allah. Jadi perempuan yang solehah, istri yang solehah, pasti dijamin masuk surga. Ad-dunya mata wa ghairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia adalah perhiasan. Perhiasan yang paling indah adalah istri yang solehah, insyaAllah. Yang kedua, yang dijamin, dipastikan, ditanggung bakal masuk surga, waladul muti'u li abawaihi, anak yang patuh, taat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya di dalam Al-Quran surat Luqman dikatakan,
wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li waliwaliday ilayyal masyir. Kami wasiatkan kepada manusia supaya manusia hormat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibumu pada saat hamil susah, di atas susah. Ketika melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Bersyukurlah hai manusia kepadaku, kata Allah. Dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuanya. Hanya kepadaku, kata Allah, kamu pasti dikembalikan. Jadi yang namanya anak taat patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, jaminannya jelas adalah surga. Ridallah bi ridal walidain wa syuhtullah bi syuhtil walidain. Ridanya Allah tergantung ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Maka enggak usah jauh-jauh mencari surga. Kadang-kadang menyantuni anak yatim piatu karena mengharapkan surga. Berimpak, bersedekah, berzakat, beramal soleh semata-mata karena mengharapkan surganya Allah. Enggak usah jauh-jauh. Di dekat kita adalah surga yang tercepat, yaitu bapak dan ibu kita. Jangan yang lain amal soleh kita cari, tetapi kepada orang tua kita durhaka. Na'udzubillah. Jadi minta ridhonya orang tua. Berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Berbaktilah kepada keduanya, baik ketua keduanya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Paling tidak, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, doakanlah dengan mengucapkan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shagira. Ya Allah, ampunilah dosa saya, juga dosa kedua orang tua saya. Kasihanilah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya pernah mengasihani saya ketika saya masih kecil. Makanya seorang ulama besar, Imam Nasir bin Muhammad bin Ibrahim, beliau mengatakan, kullama yad'u li nafsihi yad'u li walidayhi. Anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang soleh dan soleha adalah anak yang apabila dia berdoa untuk dirinya sendiri, memohon ampun kepada Allah untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Bahkan ada sebuah hadis, man arada ayyumadda lahu fi umrihi falyabirra liwalidayhi. Siapa-siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tuanya. Nah, ini jaminan masuk surga. Yang ketiga, yang dijamin bakal masuk surga, wal mutawaffa fi tariqi Makkah, adalah orang yang meninggal dunia, yang wafat dalam perjalanan menuju kota suci Makkah, Madinah. Apakah itu haji, apakah itu umrah? Kalau niatnya sudah niat bulat memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian dia masuk asrama haji, meninggal dunia, jelas jaminannya surga. Meninggal di pesawat, jaminannya surga. Meninggal sampai di kota Mekah walaupun belum sempat melakukan ibadah, jaminannya surga. Yang jelas, yang jadi patokan adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Sebab tidak semua, Pak, orang yang berangkat ke kota suci Mekah niatnya ibadah. Ada yang karena bangga anaknya kaya, sehingga
hasil yang dicapai pun jauh dari maksimal. Kemarin pulang haji, ada orang yang baru pulang haji, baru sampai ke rumahnya. Orang silaturahmi, ongkosnya mahal, per orang 170 juta. Apa yang dikatakan oleh orang yang baru pulang haji? Saya kapok pergi ke Mekah. Masya Allah. Subhanallah. Berarti salah niatnya. Bahkan saya pernah jumpai orang pulang dari tanah suci Mekah, kemudian dia berkata, 7 turunan mudah-mudahan gak sampai ke Mekah. Ya Allah. Coba. Berarti niatnya yang gak benar, Pak. Dan saya dengar sendiri, ada orang yang mengatakan, daripada ke Mekah, mendingan ke Hong Kong. Ah, ini loh, orang Islam kok punya perkataan yang demikian. Nih, na'udzubillah. Jadi orang yang meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, kebetulan meninggal dunia sampai kepada ajal, jelas jaminannya surga. Apalagi haji. Al-hajjul mabrur laisalahu jazaun illal jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan di sisi Allah kecuali masuk surga. Di Mekah salat satu waktu, satu kali salat sama dengan salat di Islamik 100.000 kali. Kalau di Medina satu kali waktu, satu kali salat di Masjid Nabawi sama dengan sholat di Jakarta Islamic Center 1000 kali. Mana bisa? Oleh karena itu, orang yang niatnya untuk ibadah memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian meninggal dunia dalam perjalanan di Mekah, di jalan, di bus, di kendaraan, atau di mana saja, selama niatnya untuk ibadah, jelas jaminannya surga. Makanya mudah-mudahan yang belum sempat berziarah ke kota suci Mekah Madinah, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezekinya, Allah kuatkan imannya, Allah panjangkan umurnya sampai ke tanah Haramain Mekah Madinah. Yang keempat, termasuk yang dijamin bakal masuk surga, kata Nabi, sahibul hulukil hasani. Orang yang punya budi pekerti, akhlak yang mulia. Nah inilah, sesuai dengan perintah Rasul, sesuai dengan hadis Rasul, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia, tidak lain semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang tadinya tidak benar, dijadikan benar. Yang tadinya tidak sopan, sekarang mulai santun. Yang tadinya judes, mulai ramah. Lah, akhlak budi pekerti yang mulia. Sehingga Rasul mengatakan, khairun nas ahsanuhum huluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik budi pekertinya. Sehingga pernah Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ada perempuan cakep, cantik, molek, bahenol, montok, geboy, emoy, menor, nerkom, handsome, aduhai. Solatnya rajin, sedekahnya banyak, amal solehnya luar biasa, tahajudnya, duhanya aktif. Puasa Senin Kemisnya sering, sering bantu orang, tapi mulutnya sering nyakitin orang. Kira-kira perempuan yang demikian ke surga apa neraka? Jawab Rasul, neraka. Ya berarti kalau orang suka nyakitin orang, berarti akhlaknya gak bagus. Budi pekertinya kurang baik. Nah sahabat nanya lagi, ya Rasul, ada perempuan biasa aja. Sedekahnya jarang, sholatnya biasa aja. Tahajudnya kadang-kadang, duhanya juga kadang-kadang. Gak pernah bersedekah, gak pernah zakat. Tapi baik sama orang, ya Rasul. Orang seneng. Kira-kira perempuan yang demikian ke surga apa neraka? Kata Rasul, surga. Subhanallah. Jadi budi pekerti, ya terutama kita, maaf, kita baik sama orang yang miskin maupun yang kaya, sama. Kita hormati mereka karena akhlak budi pekertinya, karena sopan santunnya, karena tingkahnya,
Masya Allah. Loh orang Pak kadang-kadang saking sopannya ngobrol sama kita, itu kadang-kadang ditutupin mulutnya gini Pak. Coba. Kenapa? Takut tercium bau yang tidak sedap. Itu bukan orang sombong, malah saking baiknya. Ada apa Pak Ustadz Haji Hariri? Ah kan begitu. Ya Allah baik Pak. Saking sopannya. Akhlaknya begitu mulia. Jadi dia takut. Entah mungkin habis makan bawang atau peti atau jengkol. Sehingga bau tidak sedap tercium sama orang lain. Maka dia halangin, ada apa? Bicara baik. Lah disinilah akhlak yang mulia Pak. Jadi orang yang punya akhlak budi pekerti yang mulia, jelas jaminannya surga. Karena di surga itu tempat orang-orang yang berakhlak mulia, berbudi luhur. Apalagi kita berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman, berbicara dengan adik yang lebih muda, berbicara dengan orang lain juga ada sopan santunnya. Lah di sini diatur. Oleh karena itu orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia, mesti jaminannya surga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata Nabi, yang bakal masuk surga, man adzana fi masjidin min masajidillah. Orang yang adzan di masjid-masjid Allah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi adzan itu perlu banget Pak. Kenapa? Ngingetin manusia supaya ingat ibadah, mengajak beramal soleh, mengajak supaya bahagia. Makanya orang yang suka adzan harus betul-betul jaga waktu. Dan jangan sampai marah kalau kebetulan giliran mau adzan ada yang mendahului adzan. Kenapa? Niatnya karena Allah. Bukan karena pujian, bukan karena ingin terkenal. Makanya tukang adzan Bilal bin Rohbah cuma tukang adzan Masya Allah. Ketika Rasul masuk ke dalam surga, Rasul melihat bekas telapak kaki. Sehingga apa yang ditanya oleh Rasul? Jibril, ini bekas telapak kaki siapa? Apa jawab malaikat Jibril? Itu bekas telapak kaki sahabatmu Bilal bin Rohbah, tukang adzanmu. Orangnya masih hidup di dunia, tapi telapak kakinya sudah di dalam surga. Ah ini Pak. Jadi tukang adzan itu dijamin masuk surga. Tapi aneh juga Pak, ada pernah terjadi tukang adzan malah enggak sholat. Aneh. Jadi habis adzan dia pergi, gitu loh Pak. Waktunya adzan dia datang lagi. Habis adzan dia pergi lagi, barangkali belum dapat hidayah. Mudah-mudahan orang yang mengajak dalam kebenaran senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar-wajar saja di masyarakat kita tukang adzan kadang-kadang dibayar, digaji per bulan, ya kan? Kasih transport, normal Pak. Karena apa? Dia juga punya tanggung jawab. Dia punya kewajiban dan juga perlu biaya hidup, biaya makan. Lah kalau pas kebetulan tukang adzan cuma diperlukan adzannya doang, tapi enggak pernah diperhatikan kesejahteraannya, oh lama-lama giliran adzan udah hilang. Nah, ini ya. Jangan, tetap harus diperhatikan. Ya kan ada yang namanya masjid apa musala, itu infak untuk kesejahteraan masjid, kesejahteraan musala, supaya makmur masjid dan musala. Lah, jaga. Termasuk marbot-marbot dibayar, oh enggak ada masalah. Wah Pak, tukang adzannya kalau di Mekah itu mobilnya Mercy. Enggak tahu kalau tukang adzan di Islamik, ya. Ya. Bener, itu tukang adzannya di Masjidil Haram itu mobilnya Mercedes Benz, Subhanallah. Ya jangan heran Pak, gajinya imamnya di sana itu berapa? Paling sedikit 200 juta. Coba Pak, ya itu makanya kesejahteraannya dijaga sehingga tukang adzan pun nggak bingung. Lah sekarang suruh adzan aktif jagain masjid, anaknya lapar, nggak sempat mikirin masjid Pak. Yang dicari nafkah untuk bisa menghidupi anaknya. Nah inilah, jadi tukang adzan kalau ikhlas mengharap ridho Allah,
Dikasih berapapun biayanya, sudah terima. Alhamdulillah, syukuri. Ya syukur-syukur, banyak. Insya Allah. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Jakarta Islamic Center yang saya muliakan. Yang dijamin masuk surga, istri yang solehah, taat berbakti kepada suami. Yang kedua, anak yang taat patuh kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah orang yang punya akhlak budi pekerti yang mulia. Yang keempat, yang meninggal dunia di tanah suci Mekah, Madinah. Yang kelima, tukang adzan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.